ada mah, persediaan sabun di rumah mereka itu cepat habis gitu. Apa enggak kasihan nanti kalau dimarahin maknya terus? Kenapa gitu ya? Dipamerin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Setia Prandika. Seperti biasanya, kita akan kembali lagi dengan reaction Viku, video kocak dari dunia maya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Dia full senyum atau enggak, tapi yang aku bikin heran tuh masa iya kemarin udah, sekarang minta lagi? Hah, aduh mah, jangankan pacar kau deh, kakak pun kalau lihat adik jogetnya begitu jadi full senyum juga lah. Dan gue juga yakin gitu, 99% cowok yang nonton video ini pasti juga full senyum gitu. Tapi ada satu hal yang perlu adik tahu nih. Kalau adik joget begitu terus dipost, secara gak sadar adik tuh jahat gitu. Kenapa? Ya karena kasihan gitu sama jomblo-jomblo di luar sana gitu. Apa adik gak tahu kalau persediaan sabun di rumah mereka itu cepat habis gitu? Apa gak kasihan nanti kalau dimarahin maknya terus? Surat terbuka untuk Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang terhormat. Bapak Jokowi, kan ini ada sumbangan buat ibu-ibu usia ini, janda lanjut usia. Terus janda-janda muda itu mana, Pak? Saya kan kasihan gak punya suami, Pak Jokowi. Masa gak ada sumbangan buat janda muda gitu, Pak Jokowi? Kasihan lah, kan tak punya suami, Pak Jokowi. Terima kasih, Pak Jokowi. Nah, ini yang jadi pertanyaan tuh, kenapa masih muda udah jadi janda? Padahal kalau masih gadis kan ya, cari cowok pada speknya yang tinggi gitu, spek di bawah nabi sedikit gitu kan ya. Tapi kenapa kok masih muda udah cerai gitu? Tapi kalau masalah bantuan tadi ya, kayaknya gue ada solusi sih. Lebih baik daripada mbaknya ini nyari bantuan ke pemerintah, lebih baik mbaknya ini cari laki-laki biar ada yang nafkahi gitu kan. Lagi pula biasanya kalau udah janda gini kan ya, speknya nyarinya yang mau menerima aku apa adanya kan. Iya kan? Yuk bro, siapa yang berminat silahkan langsung saja hubungi kontak mbaknya ini tadi. Dek, nikah yuk, musim dingin udah deket nih. Hai, apa hubungannya dengan musim dingin, Kak? Nah, kakak nih, adik sih, masa sih adik gak tahu sih? Adik ini pura-pura lugu atau emang gak tahu hubungannya menikah dengan musim dingin? Ayolah, gak usah lah pura-pura gak tahu. Kalau musim dingin dan menikah itu lebih syahdu gitu rasanya. Rasanya, bukan rasanya sih, katanya. Karena gue juga belum ngalamin. Hah? Ayah numeli. Hei, gulis ya macet, oi. Wis, cakep bro, Neng teti mana, Neng? Hah? Tau, tengartian. Indonesian? Or Korean? Korean. Oh, orang Korea, Cid. Korea lo bro, Korea. Pantesan bening begini ya. Aduh, mau dong. Are you sure? Korean? Korean. Cid, anya yang haseo. Do you know Taehyung? Huh? Taehyung? BTS, Taehyung? Oh, yeah. This is Taehyung from Bandung. Cik, keluarkan gombalannya. Aduh, Neng, ngerti moal. Oh, ngerti, Pak. Neng, bogoh kan, Neng, gitu. Teh Yung dari Bandung. Bogoh kan, Neng. Hah?
Do you understand what he say? No. No. What did he say? Non bahasa Inggrisna anyang haseyo. Oh, no, itu Korea. Non. Neng anyang haseyo. Anyang haseyo katanya I love you. I love you, shit. He say I love you. Sorry, I don't love you. I don't love you, cuman kebogohan ke mana? Udah lah, Bang. Aduh, kasihan peci. Sekarang tuh ditolaknya udah bukan lagi sama cewek lokal gitu. Bahkan cewek Korea pun juga menolak. Yang katanya kalau cewek luar itu suka sama cowok-cowok Indo gitu. Mana direk banget sih. Anjir, kebogohan woy. Are you serious? Don't love him. Mundur aja, mundur pelan-pelan. What's your name is? Chini. Chini. Okay, nice to meet you. Thank you. Chini. Cet, anjir borat mana yang jeung awewe Korea euy? Kali-kali. Anyeong haseyo. Lain borora ajeung ieu awewe Korea, awewe di Indonesia ge rembung. Aduh, karunya. Ini ya, gua mewakili cowok-cowok Indonesia. Chini, we love you. Ya walaupun kayaknya lu juga enggak suka kami gitu, cowok lokal. My name is B. I'm good boy. I'm going on some tags. Only got $20. I'm good boy. Sabar, Mbak. Sabar. Ini ya saya kasih tahu sedikit. Kalau sebenarnya tuh bukan cuma Mbak gitu yang kecewa. Kita para penonton juga kecewa gitu, enggak sesuai ekspektasi gitu loh. Cok. Aku ternodai. Kenapa gitu ya? Dipamerin itu loh. Mending kalau bagus. And your stress is safe and smooth. Oh ini nyukur jembrewe bro. The real. Jadi nih ya, kalau gua boleh ngasih saran, kalau kalian nyukur jembrewe kalian, jangan pernah sampai habis plontos. Dengerin tuh, dengerin. Kenapa? Karena pada saat fase tubuh itu gatel bro, gatel banget. Yakinlah, rasanya tuh gak nyaman itu. Jadi kalau gua boleh saran, jangan sampai habis itu. Sampai di sini dulu ya guys video kali ini. Kalau kalian punya video lucu, jangan lupa untuk tag saya ya. Dan juga terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.